berita pagi dari polis hari ini, kita akan bawakan mengenai kempen hargai makanan elak pembaziran yang dibawakan khas oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam Negeri Perlis. Baik, bagi berkongsi mengenai kempen ini, kita bersama saya adalah Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam Negeri Perlis, iaitu Tuan Samsul Hari Sabasi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik Tuan, kempen ini telah dilaksanakan sejak 7 tahun lalu. Jadi bagaimana Tuan melihatlah kempen dilaksanakan oleh SW Corp ini? Okey, Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam SW Corp telah menganjurkan kempen hargai makanan elakkan pembaziran atau value food no waste sejak daripada tahun 2015 lagi. Pada tahun ini merupakan tahun ke-7 pelaksanaan kempen ini. Jadi untuk makluman, kempen ini merupakan salah satu daripada inisiatif SW Corp untuk memupuk kesedaran tentang masyarakat berkaitan dengan pembaziran makanan. Dan kempen ini juga dilaksanakan untuk mengelakkan sisa makanan dihantar ke tapak pelepasan. Tujuan utama kempen ini dilaksanakan adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan pembaziran makanan, mendidik masyarakat berkaitan dengan kesederhanaan dalam persiapan serta membeli mengikut keperluan. Selain daripada itu, kempen ini juga dilaksanakan untuk mendidik peniaga supaya menyediakan keperluan tidak secara berlebihan, iaitu untuk dijual kepada pelanggan. Jadi untuk makluman juga, berdasarkan kajian oleh pihak SW Corp, sebanyak 44.5% yang sisa makanan yang telah dihantar di tapak pelepasan. Daripada ini, sebanyak 24% sisa makanan yang boleh dielakkan. Sekiranya ia tidak dibazirkan, ia boleh memberi makan kepada 3 juta orang sehari dengan 3 kali hidangan. Betul. Selain pada kempen hargai makanan dan elak pembaziran ini, aspek kebersihan di kalangan peniaga juga. Bagaimana Tuan melihat aspek kebersihan ini? Okey, selain daripada kempen hargai makanan elakkan pembaziran atau value food no waste, sebenarnya aspek kebersihan perlu diberi penekanan. Para peniaga perlu menitik beratkan berkaitan dengan kebersihan, terutamanya di dalam dan sekitar gerai. Sisa-sisa makanan yang tidak habis atau tidak habis dijual perlu dimasukkan ke dalam beg plastik, diikat dengan kemas dan dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Selain pada itu, kepada para peniaga yang menjual air minuman, terutamanya yang menjual air kelapa dan air tebu, adalah dinasihatkan supaya menyediakan bekas makanan khas, menyediakan bekas khas untuk meletakkan sisa-sisa makanan supaya tidak dilonggokkan berhampiran di berhampiran gerai yang boleh menimbulkan bau yang kurang menyenangkan dan seterusnya menyukarkan kerja-kerja pembersihan dijalankan. Kepada para pengunjung adalah dinasihatkan supaya membawa bekas makanan atau mangkuk tingkat sendiri dalam selaras dengan kempen untuk tidak mengguna plastik sekali guna. Baik, terima kasih Tuan. Sama-sama. Baik, kempen hargai makanan elak pembaziran perlu diberi perhatian oleh semua masyarakat dalam mengurangkan lambakan sisa makanan, khususnya di tapak pelepasan di seluruh negara. Itu saja dapat saya kongsikan dari cerita pagi dari polis ini bersama dengan Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam Negeri Perlis. Untuk itu, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.